Oke, kita kembali ke video berikutnya. Nah, ini ada ayam. Ini kira-kira ayam noh. Ayamnya udah dipotong-potong noh, kemudian digoreng, kasih garam dah tuh. Diwuwurin garam. Nah, habis diwuwurin garam terus diaduk-aduk dah diaduk-aduk tuh. Ayam diaduk-aduk uset itu kualinya gede banget ya kualinya itu. Cuk. Nah, udah mateng nih, udah mateng noh. Habis digoreng tuh, udah mateng noh. Nah, ini kemudian bumbu-bumbunya. Racikan bumbu-bumbunya. Nah, itu ada kayaknya itu santan kayaknya ya. Itu santan dituangin ke apa itu saringan. Nah, dibejek-bejek tuh. Santannya dibejek-bejek, disaring dulu. Iya, itu santan disaring. Nah, kemudian dikasih air dah tuh. Dikasih air putih, ada 2 botol. Ini dikasih bumbu cabe, tuh ada berapa raukan lu? Ada 3 raukan. Nah, kemudian ini yang bumbu kunyit nih. Bumbu kunyit, kunyit halus. Kemudian dikasih itu apa sagu itu? Sagu apa terigu? Enggak tahu dah. Iya, pokoknya itu dah, Pokoknya itu bumbu-bumbuan dicampur aduk di situ rata. Tuh, bener-bener dikobok-kobok diaduk-aduknya liatin pono. Tuh. Nah, udah kental tuh, udah begini udah aduk rata. Udah kecampur rata begini tuh diputer-puter diaduk-aduk. Itu. Nah, kemudian ayam gorengnya itu dicemplung-cemplungin di situ. Di bumbu-bumbu tadi yang udah diaduk-aduk, yang udah dikobok-kobok sama tangannya. Nah, kemudian cemplung-cemplungin tuh ayam tadi yang udah digoreng. Digoreng. Nah, dicampur-campurin, dicelup-celupin dah ke situ. Dituangin ke situ tuh ayamnya tuh ditaruh. Tuh. Banyak juga itu ayamnya tadi gorengnya. Nah, soalnya tuh kualinya gede banget tuh. Udah dilelep-lepin itu ayamnya diangkat lagi. Jadi dilelep-lepin ayam gorengnya, kemudian dipisahin lagi itu ayamnya Ditaruh di tempat yang berbeda. Iya. Yang satu naroin, yang satu ngelepin. Iya di net-net tuh ayamnya tuh. Nah, kemudian tuh ditaruhin air ini bawahnya. Nah, ini kayaknya mani modelnya itu kayak dikukus itu ayam tadi digoreng terus di udek-udek dah tuh sama bumbu. Nah, kemudian ini kayaknya modelnya kukus karena bawahnya ditaruhin air begitu. Tuh, dituang semua tuh di situ tuh yang udah dibumbuin itu ayamnya liatin Tuh kan tuh cakepet. Kemudian ditaruhin garam tuh, diwuwurin garam, ditaruhin garam tuh. Nah, udah ditaruhin garam, kemudian ditutup dah sama koran, sama koran, sama kertas minyak iya, bawahnya itu koran terus kertas minyak, kemudian ditutup dah. Nah, ini udah matang nih, tingkat ceritanya udah matang gitu, udah matang tuh, udah matang jadinya ayam kukus ya, ayam kukus apa ayam apa nih, ada yang tau kagak nih. Nah, kayak gitu tuh. Udah matang, जिसको इन्होंने पहले फ्राई किया था फिर इसको दम पे रखा स्टीम में रखा है तो यहां पे हमारी ये वीडियो खत्म हो गई होती है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और मजीद इस तरह की रेसिपीज देखना चाहते हो तो फॉलो करो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़